Tuan Sri, boleh kongsi pandangan Tuan Sri dari bagaimana tokoh Melayu yang berani yang telah berjuang untuk Malaysia di dilayan selepas meninggal dunia? Yang ini kita mungkin berbunyi figuratif kan. Saya boleh ambil contoh lah. Kita tak patut misalnya Tun Hanif meninggal dunia, mula-mula nak dimakamkan di makam pahlawan, lepas sembahyang tak jadi. Ini tak pernah berlaku. Ini tak memberi satu gambaran yang adil kepada seseorang yang berjasa misalnya. Ini dapat saya jadikan sebagai contoh. Tetapi dalam hal berhubung dengan masyhur selepas mati, memang ramai. Tan Sri Ghazali Syafi'i meninggal, baru orang teringat King Gas, bagaimana beliau memperjuangkan hak-hak security. Senu Abdul Rahman, Setiausaha Agong UMNO, meninggal, baru orang mengingat bahawa beliau lah mula-mula mencadangkan community mental ataupun masyarakat yang berfikiran baru. Jadi hal-hal begini menerusi forum seperti ini baik dan memang cantik kalau badan atau sekretariat perundingan Melayu ini mara ke depan dan terus mengadakan program-program seperti ini. Selain daripada itu, membawa isu perlembagaan ini ke negeri-negeri dan cerdik pandai kita mesti membantu menerangkan hal ini untuk kepentingan bersama. Jabatan Penerangan tak boleh macam dulu lagi. Kena buat kerja rumah yang seharusnya.